Mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN yang pertama akan diadakan dari 21 hingga 22 Januari tahun hadapan. Tujuannya memantapkan jalinan kerjasama antara negara ASEAN ke arah pembangunan ekosistem digital sebagai tunjang dalam rancangan pembangunan pasca COVID-19. Kenyataannya memaklumkan mesyuarat bertemakan ASEAN A Digitally Connected Community akan dipengerusikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Penekanan turut akan diberikan dalam memperkukuh kepentingan pemusatan dan kesatuan dalam usaha membangunkan komuniti ASEAN dalam bidang keselamatan siber, perlindungan data peribadi, 5G, mempromosi inovasi dan e-dagang. Mesyuarat ini juga akan mengambil peluang memperluaskan kerjasama dengan rakan-rakan dialog ASEAN antaranya Jepun, China, Kesatuan Eropah dan juga Amerika Syarikat. Dalam masa yang sama, mesyuarat ini juga menjadi forum bagi pertukaran pandangan dan dasar berkaitan penggunaan spektrum berkaitan industri telekomunikasi di rantau Asia.